Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrahli sadri wassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba. Muslimi muslimat, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kita semua sambung semula muka surat 2 Jawi. Kita selaku orang yang beriman dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari memerlukan kepada agama yang sebenar, yakni agama Islam. Jadi kata pengarang, kita ni sebagai orang beriman, nah, hamba Allah dan umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mestilah kehidupan kita ini berteraskan kepada agama. Agamalah yang akan menentukan nasib kita, kebahagiaan kita ataupun kecelakaan kita di akhirat. Sekiranya kita memilih Islam sebagai agama kita di dunia ini dan kita beramal dengan Islam, insya-Allah di akhirat besok kita akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ni dia memerlukan kepada agama. Sebab agamalah yang akan memandukan manusia ke arah jalan Allah, keredaan Allah. Dengan agama juga kita akan mengenal yang halal dan yang haram, sah batal. Dengan agama juga kita akan mengetahui manusia ni betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah laulal ulama la saran nas kal bahaim. Kalaulah tanpa ulama, maksudnya ulama ini pewaris Nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Pewaris Nabi, ulama-ulama ini mereka mewariskan daripada Nabi ilmu dan hikmah, ilmu agama dan hukum hakam. Maka ulama'lah akan yang menyampaikan ilmu kepada manusia hasil daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Kan? Rasulullah sampai ilmu kepada sahabat, sahabat sampaikan ilmu kepada sahabat-sahabat lain, kepada tabi'in atau tabi'in. Siapa yang mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kan, mesti ada orang yang mengajar Nabi. Nabi semayang ikut siapa? Kita semayang ikut siapa? Kan, Nabi semayang Allah Taala hantar nah malaikat Jibril. Allah Taala hantar malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajar bagaimana nak semayang. Maka Jibril ini dia mai dekat Nabi, dia menyamar, dia menyerupai sebagai manusia. Sebagai manusia, wajahnya mirip dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Dihyah Al-Kalabi. Nah, jadi Allah Taala hantar kepada manusia, kepada Rasulullah, malaikat Jibril. Nah, ajak tentang sembahyang. Salu kama raaitumun usalli, Nabi kata. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Kita tidak pernah melihat Nabi sembahyang. Kita tak pernah tengok Nabi sembahyang. Macam tengok? Tak pernah. Jadi macam mana kita melihat Nabi sembahyang? Bil ilmiyah. Nah, bil ilmi dengan ilmu. Rasulullah ajak sahabat. Sahabat ajar tabi'in. Tabi'in ajar kepada atba' tabi'in sampai kepada kita. Jadi kita melihat Nabi sembahyang melalui bil ilmiyah. Nah, dengan ilmu, dengan ketahui yang dipindah-pindah kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Itu kita. Adapun sahabat Nabi,
Mereka sembahyang mengikut cara Nabi betul. Nah, bil basariyah. Ah, sebab itulah salu kama raaitumuni usalli ada dua bahagian. Kalau sahabat melihat Nabi sembahyang dengan mata kepala, nampak betul. Jadi jadi makmum itu bil basariyah, dengan penglihatan. Adapun kita melihat Nabi sembahyang bil ilmiyah, dengan ilmu yang dipinda, yang disampai kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat Jibril ajar Nabi nak sembahyang subuh macam mana, takbir macam mana, rukuk macam mana, kan? Nabi Jibril ajar. Sebab itu dalam Quran menyebut aqimus solah, dirikan sembahyang. Dalam Quran tidak mendetailkan, tidak menghuraikan satu persatu macam mana nak sembahyang. Takbir, rukuk, i'tidal, sujud, semuanya itu diterang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai mufassir, muwaddih lil Quran, menerangkan isi kandungan Quran. Kalau tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tak faham Quran. Kita tak akan faham Quran. Dalam Quran ayat ijma ringkas, aqimus solah, dirikan sembahyang. Nak sembahyang macam mana? Tak tahu cara. Wa atu zakat, keluarkan zakat. Zakat apa? Benda apa nak keluar? Jadi Nabi hurai satu-satu-satu. Sebab itulah Nabi ni sebagai rahmatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Rahmat, maksud rahmat tu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tubuh Nabi SAW sebagai rahmat kepada manusia. Kalaulah Rasulullah tak datang kepada kita, tak menerangkan hukum hakam, manusia akan jadi seperti bahaim, seperti binatang. Tak ada panduan, tak ada agama, tak ada siapa nak ajak. Tak tahu halal dan haram. No? Sebab itulah, wa ma arsalnaka illa rahmatan, merujuk Nabi Muhammad SAW. Qul bifadlillahi wa birahmatih. Nah, qul bifadlillahi wa birahmatih. Katakanlah dengan kelebihan Allah dan rahmat Allah. Maksud birahmatihi adalah bi Muhammadin. Ini dalil yang mengharuskan kita menyambut Maulidur Rasul. Maulidur Rasul. Ini hujah. Jadi satu bahagian golongan, kalau dia kata nak beramal, kena ada dalil. Kan? Dalil. Ni dalil ni. Dalil yang membolehkan kita menyambut Maulidur Rasul. Qul bifadlillahi wa birahmatih. Maksudnya, menyambut Maulidur Rasul, harus. Boleh. No? Kita buat perayaan, buat kenduri, apa nama, buat pertandingan azan, nasyid. Kita melahirkan kegembiraan dengan rahmat Allah. Maksud rahmat Allah merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi datangnya ulama. Jadi ulama lah nak menerangkan kita. Ulama ni ada dua bahagian. Pertama ulama akhirat. Yang kedua ulama su. Ulama akhirat ni mereka tidak ada kepentingan duniawi. Mereka menyampaikan kebenaran. Nah, walaupun baik qul al-haq walau kana murra, sampailah kebenaran walaupun pahit sekalipun, sampai kebenaran. Tidak ada kepentingan. Yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Tak boleh duk tukar, tak boleh duk ubah takwil dan sebagainya. Berdasarkan dalil yang qat'i daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ulama su, ulama yang ada kepentingan duniawi, yang nak haban keduniawi, yang sanggup menggadaikan agama demi keperluan dia, itu ulama ulama su. Nah, jadi memerlukan kepada agama. Agama ni sebagai at-ta'ah, tempat kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sebab agamalah boleh membezakan manusia dengan haiwan. Cuba kita tengok haiwan. Haiwan dia ada apa nama? Haiwan dia ada nafsu. Nafsu ada. Tetapi akal tidak ada. Nah, dia tak kira siapa mai depan dia, dia langgar. Nah, dia cekuk habis. Dia tak kira siapa sebab dia tak ada akal.
Nafsu kuat, akal tak ada. Jadi kalau manusia, manusia dia ada akal, ada nafsu, tapi tak guna akal, lebih teruk daripada haiwan. Lebih dahsyat daripada haiwan lagi. Sehingga akan mereka sanggup membuangkan anak dalam jamban, lantung sampah dan sebagainya. Inilah manusia yang lebih teruk daripada haiwan. No, ada satu saja. Haiwan ada satu saja. Ada nafsu, akal tak ada. Malaikat, malaikat dia ada akal, nafsu tak ada. Sebab tu iman malaikat ni tak naik. Duk setara, duk stabil. Naik pun tak, turun pun tak. Kan? La ya'sunallahu ma amarahum. Malaikat ni tak pernah derhaka pada Allah. Wa yaf'aluna ma yumaru. Mereka buat apa yang disuruh. Tak reti nak derhaka pada Allah. Tabiat malaikat Allah Taala ciptakan dia dah taat semata-mata. Ada yang malaikat yang rokok sampai kiamat, yang sujud sampai kiamat, tu jenis-jenis malaikat. No? Ha, tetapi manusia Allah Taala ciptakan ada kelebihan, ada dua benda. No? Laqad khalaqnal insan, kata Allah, kami telah menjadikan manusia fi ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Sebab apa? Ada nafsu dan ada akal. Ada akal, kemudian dia belajar. Dia belajar agama, tahu hukum halal dan haram. Dengan sebab dia tahu hukum halal dan haram, dia ada taklif. No? Apabila satu tempat manusia itu ada seruan dakwah, ada orang mengajak agama, maka dia sendirinya dia telah ditaklifkan. Berbeza dengan orang yang tak sampai dakwah, yang duduk di bukit-bukit, dakwah tak sampai. Nah, akal ada tapi dakwah tak sampai, maka dia bukan mukallaf. Nah, sebab apa? Sebab tak sampai dia punya dakwah. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Kata Allah, kami tidak akan menyeksakan manusia sehingga kami bangkitkan nabi dan rasul. Cuba kita tengok jarak di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 600 tahun. Dalam 600 tahun tu tidak ada nabi, tidak ada rasul. Manusia lama kelamaan mereka telah meninggalkan ajaran Nabi Allah Ibrahim, sehingga akan mereka menyembah berhala, menyembah pokok, naik matahari sembah matahari, lenyap matahari, naik bulan sembah bulan. No? Ha. Jadi ahli fitrah ni dia tak ada nabi, tak ada rasul, kemudian mereka meninggal dunia. Mereka mati. Apabila mati, mereka tak sampai dakwah, tak tahu. Sebab tu ahli fitrah di akhir besok tidak diseksa berdasarkan nas Quran, sebab apa? Tak sampai kepada mereka nabi dan rasul. Kita sampai nabi dan rasul. Kan kita ummatu dakwah, umat yang sampai dakwah kepada kita, iaitu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia ni dia ada dua kelebihan, ada nafsu dan ada akal. Maka akal inilah yang akan mendidik nafsu menjadi baik. Daripada nafsu ammarah, inna nafsal ammarah bisu. Sesungguhnya nafsu ni dia suka suruh ke benda-benda yang tak baik, benda-benda jahat. Mengikut hawa. Hawa tu maksudnya cenderung. Hawa. Hawa yuhawi. Hawa cenderung. Nafsu cenderung ikut nafsu. Kalau nafsu tak didik dengan agama, dia ikut nafsu yang jahat. Kalau nafsu kita didik dengan agama, nafsu kita didik dengan agama, dia akan cenderung kepada nafsul mutmainnah. Nah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa nafsu yang tenang. Sebab itulah ulama mentafsir masuk nafsu mutmainnah ni nafsu yang tidak ada syirik kepada Allah, yang banyak amalan soleh. Nah, syirik tidak ada langsung, syirik khafi, syirik akbar dan sebagainya tidak ada. Maka nafsu inilah yang Allah Taala panggil irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada aku dalam keadaan Allah Taala redha. Allah Taala panggil nafsu yang baik, nafsu yang banyak amal soleh ni, itu agama. Dan dalam agama tu dia ada tiga. Dia ada iman, dia ada ihsan, ada dan dia ada Islam. Iman, Islam dan ihsan. Kalau tiga benda tu ada dalam agama, maka agama kita sempurna.
apabila disebut orang beriman, dengan sendirinya dia orang Islam. Apabila disebut orang Islam, tak semesti dia orang beriman. Sebab iman di makam yang tinggi sikit daripada Islam. No? Kita tengok ada orang tu nama orang Islam, anak orang Islam, tapi pakai sulap pendek. No? Ha, minum arak. Ha, main judi. Ha, itu orang Islam, bukan beriman. Kalau orang beriman, dia tak buat benda-benda yang maksiat, yang mungkar kepada Allah SWT. Ha, itu beza dia. Tapi kalau disebutkan orang beriman, ha, dia secara tak langsung dia sebagai orang Islam lengkap. Sebab itulah mukmin yang sejati di sisi Allah, dia ada tiga benda ni. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ada tiga benda ni, dia panggil mukmin yang hakiki indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana manusia yang hidup dalam agama Islam adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk faedah umat manusia seluruhnya. Ha, jadi kita ni mai ke dunia ni sebagai khalifah. Nah, khalifah dalam rumah tangga. Suami sebagai khalifah dalam rumah tangga. Kalau suami dalam rumah tangga pun tak boleh nak kontrol isteri dia, tak boleh ajak isteri dia kepada agama, lekeh. Nah. Ha. Sebab di akhirat besok, kita sebagai suami, ketua keluarga, sebagai khalifah dalam rumah tangga, kita yang akan disoal dahulu di hadapan Allah SWT. Isteri kita tak tutup aurat, kita tak tegur. Sebab apa tak tegur? Sebab gaji, sebab isteri gaji RM10,000, kita gaji RM1,000. Sagi kalau aku tegur, dia marah. Ha, dia nampak kau tu pula kebendaan duniawi, tak aku nak tegur. Isteri tak tutup aurat. No, isteri dia keluar rumah pakai seluar yang ketat. Suami tak tegur. Tak apalah, aku sehari aku tegur jadi payah pula, sebab dia gaji tinggi, aku gaji rendah. Tak tegur. Jadi tak tegur tu di hadapan Allah, suami ni kena soal. No. Sebab itulah apa nama, isteri yang pakai seluar yang ketat, nampak bentuk-bentuk haram. Haram pun dia. Dalam kitab fiqh menyebut haram. No. Dalam kitab syarah Matan Badrai menyebut haram seorang isteri memakai seluar yang ketat, nampak bentuk-bentuk tubuh. Haram. Kalau lelaki pakai seluar ketat, hukumnya makruh. Nah, makruh. Tapi kalau perempuan pakai seluar ketat, hukumnya haram, nampak bentuk. Tak, sebab apa? Haram. Sebab orang perempuan ni kalau dia pakai seluar ketat, nampak bentuk-bentuk tubuh, nampak hudu. Ha? Tambah badan naik pula. Tu dia lah. Jalan depan orang, semua orang pakai tafsir tu. Jangan pakai. Nak pakai seluar yang luas. Yang seluar yang luas, dia macam kain tu. Kalau berjalan, dia luas lah. Luas. Lebak dia luas. Ha, kan? Jangan pakai seluar ketat. Kan? Kain tak cukup ke? Kan? Ha. Jadi kalau kita di rumah ada anak-anak perempuan yang baru tingkatan satu, dia kata kecil lagi. Hak kecil nak kena ajar. Betul tak? Hak kecil dah nak kena ajar. Dah sampai 20 baru nak ajar, dia tak makan dah. Dia jadi keras dah. Tak silap kita yang kena ajar dengan dia. Dia tak dengar nasihat kita. Daripada kecil lah kita kena ajak anak kita tutup aurat. Daripada apa nama, tadika lagi nak pergi sekolah, cek tutup aurat. Cuba tengok anak-anak kita, kita ajak daripada tadika lagi tutup aurat. Sampai darjah 2, darjah 3, kita suruh dia pergi kedai nak beli gula, dia tak akan keluar sehingga ada kain tudung. Betul tak? Betul tak? Haa, betul tak? Sebab dia biasa macam tu.
ni nak kecil lagi, nanti kata lima pakai tak apa, dia bukan balik lagi. Dah sampai umur 15 nak dia, dia jadi pelik dah, dia tak nak pakai dah. Nah, itu tanggungjawab suami sebagai khalifah dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga pun sebagai khalifah tak berjaya, tapi di luar nak jadi khalifah, nak jadi pemimpin, tak boleh. Tengok rumah kita dulu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dulu. Ni duk cerita, "Uih, anak kawan tu apa pakai seluar pendek? Anak kawan tu nu, laki dia bawa ni, perempuan tu nak dengar orang lain duk cerita anak orang. Tata anak dia orang heret merata dah." Ha. Heret nak motor nak sekali, dia duk cerita hal orang. Cerita anak kita dulu. Betul tak tuan? Ha, Nabi kata qu anfusakum. Nah, apa nama? Quran kata qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka Allah SWT. Ibda binafsik. Nabi kata, mula dengan diri kita dulu, diri keluarga, barulah kita akan pimpin masyarakat. Ni kita nak jadi pemimpin masyarakat. Nah, tetapi orang tengok keluarga kita, oh, keluarga dia pun teruk. No, anak bini dia pun tak tutup kain tudung, dia suruh kita, ajak kita pakai kain tudung. Orang tengok kita dulu, akan cermin kita dulu. No, wa anzir ashiratakal aqrabin. Allah Taala perintah Nabi, wa anzir, berilah peringatan. Ashiratakal aqrabin, kaum kerabat kamu yang terdekat Nabi. Nabi sampai dakwah kepada ahli keluarga yang dekat-dekat, terutamanya Abu Talib. Abu Talib tu ipak saudara Nabi, dia sayang kat Nabi sungguh. Noh, pok-pok menakarin nak jentik dengar pun dia marah. Hoi, jangan ya, ni anak menakan aku ni. Sampai dia panggil, ni anak aku, sayangnya Abu Talib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Noh, kerusi dia yang duduk oleh Abu Talib tu, orang lain tak boleh duduk, tapi Nabi Muhammad pergi duduk atas kerusi. Puak menakan dia tak marah, orang lain marah. Puak-puak menakan dia, "Hai, hang tak boleh duduk ni, ni kerusi tok mulu ni Abu Talib." Mamai Abu Talib, "Hai, hang pun duduk tepi, bagi dia nak." Oh, dia sayang sungguh. Oh, dengan Nabi. Ah, ha, sebab itulah sampailah Nabi setiap hari pergi rumah Abu Talib dakwah suruh masuk Islam. Tapi Abu Talib mempertahankan dia sebagai ketua orang Quraisy, tok bulu Quraisy. Nah, dia mempertahankan dia apa nama, nenek, agama nenek moyang dia, dia sanggup mengetepikan ajaran Allah, agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Nabi ni tuan-tuan, dia ditawarkan macam-macam. Kita orang tawar apa nama, bagi 100 lenyak, noh, hilang, marah-marah sebelum tu hilang. Ku marah lupa marah-marah, bagi 100 lenyak. 100 ya. Pi market pun habis sat ni ah. Kan? Ha. Tapi Nabi ditawarkan. Orang-orang kafir Quraisy, mereka berkumpul dah, mereka tak berjaya nak mereka tak berjaya nak menghasut Abu Talib untuk nak menangkap Nabi. Mereka bagi pujuk Nabi SAW. Nah, no? Depa kata apa? In kunta turidu mulkan malaknaka alaih. Hai Muhammad, kalau kamu nak jadi raja, kami sedia bersedia melantikkan kamu menjadi raja bagi kami, raja kota Mekah dan Madinah, asalkan hang tinggalkan dakwah. Jangan duk mengatakan ajaran kami ni sesat. Ha, agama kami ni sesat, tinggalkan dakwah. Ha, no? Kalau kita tak tahulah. No? Hai Muhammad, kalau kamu nak perempuan yang cantik, yang lawa-lawa, kami boleh cari di kota Madinah dan Mekah bagi dekat kamu untuk diperisterikan. Kalau tentu macam mana? Merayam. Ha. Ha. Eh, dunia tu. Eh, dunia kena ambil ke? Okey tak? Okey tak ambil rugi. Nah.
Lepas tu Nabi ditawarkan harta benda dunia. Hai Muhammad, kalau kamu nak jadi kaya raya, kami boleh kumpulkan harta orang di Mekah dan Madinah, himpun semua emas dan perak berlian bagi dekat kamu. Apa Nabi jawab? Nabi jawab, sekiranya kamu meletakkan apa nama, wallahi la wada'u syamsa fi yamini, kamu meletakkan matahari di sebelah kanan, bulan sebelah kiri, aku tidak akan meninggalkan agama Allah SWT, tetap memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ha, tu Nabi, sebab dia ada prinsip. Nabi mai ke dunia, prinsip dia menyampaikan dakwah, ajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha, jadi kita mai ke dunia pun kena ada prinsip. Bukan kita mai dunia ni nak seronok, makan, minum, tidur, jima, apa semua, pi melancung sana. Kalau macam tu macam binatang. Binatang ayam. Ha. Tapi kita mai ke dunia, prinsip kita menjadi hamba Allah. Hamba yang mengabdikan diri kita kepada Allah SWT. Kita duduk di bawah langit Allah, naungan Allah, semua hak Allah. Han. Mana hak kita? Tak ada hak kita, semua hak Allah Taala, kita pinjam saja. Sampai satu masa hak kita pinjam, kita kena pulangkan balik. Macam kita pinjam cangkui kat orang, ha. Kita pinjam elok, oi, cangkui cak boyo. Baru beli, pinjam elok. Tak tahu pi hantar dengan batang dia patah, dengan dia sumi, dengan apa? Tuan dia marah tak? Oi, dia marah. Ha, hang ganti balik eh. Macam tu kita dengan Allah, hak kita yang ada semua pinjam. Jadi kita kena buat bagi elok. Ha, kita menggunakan nikmat Allah ke arah yang diredha oleh Allah SWT. Allah Taala bagi mata. Mata kita ni nikmat. Nikmat yang besar. Ada mata ni untuk baca Quran. Tidak? Untuk baca Quran, tengok hadis Nabi, tengok bukit buka, gunung gandang, ciptaan Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni ada mata elok, duk tengok gambar Hindustan lah. Ha, duk tengok perempuan macam mak, duk tengok Mak Saleh lah. Ha, jadi tak kenalah. Jadi kita telah menyalahkan nikmat Allah. Allah Taala bagi telinga untuk dengar benda-benda yang baik. Ha, dengar ustaz buat kuliah lah, dengar baca Quran. Ni ada telinga, duk dengar orang mengupat, duk dengar apa-apa lagu ini ustaz dan sebagainya, maka dia telah menyalahgunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu wahai umat Muhammad. Nah, kita semualah, nah. Ha, sebab tu umat Muhammad ni 2/3. 2/3 ahli syurga semua umat Muhammad. Oi, banyak. 2/3. Satu lagi tu semua umat-umat yang terdahulu kala. Kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia. Kita ni kena mai dunia jadi macam pokok tamar lah. Pokok jok. Batang dia ada manfaat. Dia punya daun dia ada manfaat, boleh buat penyapu. Buat buah nyok, boleh buat minum jadi ubat. Semua batang tu ada manfaat. Jangan kita jadi pokok lalang. Lembu pun tak mau. Kita kerap pokok lalang bagi lembu makan. Lembu lari. Siapa pun tak mau. Lelah lempak tepi jalan. Nak buat apa? Nah, no? Ha. Jadi kita mai ke dunia, kita jadilah diri kita tu manfaat. Orang boleh ambil manfaat tentang diri kita. Orang ambil manfaat dengan ilmu kita, dengan amalan kita dan sebagainya. Ni apa pun tak boleh manfaat. Kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik-baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, buruk dan keji. Sebab tu Nabi kata, mar'a minkum munkaran, barang siapa di kalangan kamu melihat benda yang mungkar, mungkaran tu isi nakirah, nah, nakiratun qabilu al-mu'asirah,
awaqian mauqian ma qad zukira mata alfiyah. Maksudnya marra minkum munkaran, bukan al munkar. Kalau munkaran tu banyak munkar. Kalau dia ada alif lam al munkar, dia panggil isim ma'rifah. Maksudnya satu munkar saja. Cuba tengok teks hadis tu, munkaran tanpa alif lam. Bani semua munkar. Nah. Marra minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kamu melihat munkar, ubah dengan tangan. Ulama mentafsir, tangan ni adalah pemerintah yang tertinggi, dia ada kuasa, dia kena ubah munkar dengan kuasa dia. Kalau tak ubah, di hadapan Allah dia akan jawab. Kita tak ada kuasa. Munkaran biadi, ubah dengan tangan. Tengok orang minum arak, nampak. Berani buat? Duduk esok, duduk tampak, ditampak balik kita. Macam tu. Kalau nak tafsir secara harfi, ubah dengan tangan, orang minum arak pergi tampak. Tak boleh, tak boleh, salah, ubah. Kan? Lepaslah orang tumbuk lepas tu. Boleh buat? Itulah qulil haq walau kana murah, kata kebenaran walaupun pahit sekali pun. Fa illam yastati, kalau tak mampu ubah dengan tangan, fa bi lisani, ubah dengan lisan. Ubah dengan lisan. Kita bagi nasihat, kita ceramah, ada orang buat khulwat, kita bagi nasihat, jangan buat ni, kalau hang buat kami tangkap. Bagi nasihat, kita ukur dia bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan psikologi, kaunseling dan sebagainya. Itu maksud hikmah. Ubah dengan lisan, nasihat yang baik. Fa illam yastati, kalau tak mampu juga nak ubah dengan lisan, dengan ceramah, nasihat pun tak mampu, fa bi qalbihi, ubah dengan hati. Kita benci maksiat yang hang laku. Aku tak mahu semang, tak mahu duduk sekali dengan hang. Wazalika adhafu iman, itulah iman yang selemah-lemah iman. Dia tak mampu buat dah. Dia takut yang ni. Itu iman dia lemah. Kalau iman yang kuat, dia tak kira, dia tegang. Salah. Kan? Duk orang duk tengah baca khutbah, duk depan mimbar tu. Duk main siap lagi. Ni. Dia buka-buka duk main. Itu mungkar lah. Mungkar dalam masjid. Kita jangan ada paham mungkar ni. Dia dengar perempuan lah apa semua. Mungkar tu umum. Sebab tu dia kata mungkar lah. Semua mungkar. Orang duduk tengah baca khutbah, duduk baca khutbah, dia duduk main siap dia. Bubuh lagi. Lepas rukun khutbah hak lima tu, bubuh. Jangan duduk tengok. Hilang pahala jemaat. Nak main nak main saya balik rumah lah. Tak boleh, hilang pahala. Orang duduk tengah khutbah jemaat, duit edat tabung lah, stop. Tak boleh. Kena senyap tafakur. Itu mungkar, kita kena ubah. Serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Firman Allah Subhanahu Wa Taala tersebut dengan jelas menyatakan bahawa kemuliaan dan keistimewaan yang telah diberikan oleh Allah Taala kepada umat Nabi Muhammad SAW, orang-orang Islam, ialah selagi mereka tetap setia menjalankan tiga dasar Islam yang utama. Itu iaitu menyuruh berbuat kebaikan dan melarang kejahatan serta beriman kepada Allah. Allazina immakannahum fil ard, orang-orang, kata Allah, orang-orang yang kami beri kekuasaan, tampuk kekuasaan memerintah di atas muka bumi ini, aqamus solah, mendirikan sembahyang, wa atau zakah, mengeluarkan zakat, wa amaru bil ma'ruf, suruh buat baik, wa nahwa 'anil munkar, cegah munkar, larang orang buat munkar,
walillahi aqibatul umur, yang selebihnya kita menyerahkan kepada Allah SWT. Jadi jaga semayang. Semayang tu tonggak agama. Sebab itulah apa nama Nabi ketika ketika hampir nak wafat, Nabi pesan kepada Fatimah Az-Zahra. Dia kata, Nabi kata apa? As-salata, as-salata wa ma malakat aymanukum. Dia kata, hai Fatimah, jaga semayang, jaga semayang dan orang yang di bawah tanggungan kamu, iaitu isteri kita, anak-anak kita. Jaga, suruh semayang. Orang yang jaga semayang, dia selamat dunia dan akhirat. Tak jaga semayang, tak selamat dunia dan akhirat. Dan perkara yang pertama yang akan di Allah Ta'ala soal kita di akhirat dalam alam barzah, semayang dulu. Kalau semayang elok, yang lain semua elok. Semayang tak elok, yang lain semua tak elok. Semayang diterima, amal lain turut diterima oleh Allah. Kalau semayang tak diterima, amal lain turut tidak diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Tu tingginya semayang tu. Semayang pun kena belajar juga, kan? Dan Allah Taala kata lagi, wa'mur ahlaka bis-salati. Suruhlah ahli keluarga kamu bis-salati, semayang. Suruh, jangan tak suruh. Kadang-kadang kita ketuk pintu, hei tak bangun. Kena ketuk juga, pecah pintu. Tak pecah pintu, nanti besok dia pecah kita pula. Biar kita teruk dulu pergi pecah pintu tu. Dia marah-marah, bagi ada kesedaran. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah di atas kerana apa nama keluarga-keluarga kita. Gerak sekali tak bangun, gerak sekali tak bangun. Isteri kita pun gerak sekali, bangun sembahyang. Duk tidak lagi, gerak lagi. Ya, aku dengarlah. Tu dia jawab. Panggil sekali lagi melawan. Sabar, wastabir 'alaiha, sabar dalam menyuruh keluarga kita ke arah kebaikan. Kena sabar. La nas'aluka rizqa, kata Allah, kami tak minta rezeki pun. Allah Ta'ala minta kepada kita, suruh keluarga kita buat benda baik, suruh sembahyang. Nahnu narzuqu, kata Allah, kami yang bagi rezeki. Rezeki semua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjalankan tiga dasar Islam yang utama, iaitu menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada kejahatan. Kita tengok benda-benda mungkar, benda-benda jahat, kita kena bagi tahu. Kita kena bagi tahu kepada tu imam dalam qaryah kita. Dan kita senyap, biar pilah, tu bukan kerja aku. Tu kerja ustaz tu. Ustaz tak tengok benda tu, hang yang tengok. Kalau dia tengok, dia tak bagi tahu dekat tu imam, dia share dosa. Soalnya dia suka. Pi bagi tahu kat tu imam, lepas tu imam senyap ke apa tu, selesai kerja kita. Kita nampak, pi report dekat dia. Lepas tu imam dia senyap, dia tak buat apa, dia tak ambil tindakan, dia tak bagi tahu kat jabat agama. Tu imam tanggung pula. Kan? Tu imam bagi tahu kat jabat agama, depa pula. Dia berkek-kek habis. Kan? Dan dia kerja kita tengah benda mungkat, kata, mereka ni lama dah duduk khulwak lah, pun nampak pelik apa. Kena beritahu dalam karya kita. Satu hari pun tahu anak kita macam tu juga. Dia kata anak tu anak orang lain, lelah anak dia. Semua anak orang lain, anak dia semua baik. Serta beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seterusnya, Islam sesuai dengan fitrah, dengan fitrah manusia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala mencipta manusia dan mencipta perbuatan kita. Perbuatan kita yang baik pun daripada Allah. Perbuatan kita yang tak baik ataupun jahatlah, semua terbit daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Cuma yang tak baik itu pada maqam mengajak macam ni, bolehlah nisbah hak yang tak baik itu daripada Allah. Bukan maqam mengajak, maqam-maqam biasa sembang kat luar, tidak ada, tidak layak, tidak boleh kita nisbahkan yang jahat, yang perbuatan yang jahat itu daripada Allah. Su'ul adab, jahat adab dengan Allah. Cuma maqam mengajak boleh kata. Islam adalah agama samawi, agama daripada langit yang diturunkan Allah sesuai dengan fitrah manusia yang menseimbangkan jasmani dan ruhani. Jadi Islam ni dia seimbang dengan ruh dan dengan jasmani dengan ruh. Dia duduk tengah-tengah. Cuba kita tengok agama Kristian, dia lebih menjuruskan kerohanian semata-mata. Dunia dia tinggal. Sebab itulah Kristian memisahkan agama dengan politik. Apa nama agama lain, politik lain. Itu Kristian. Kalau apa nama orang Kristian yang buat apa nama buat benda yang berdosa, bagi depa berdosa, nak taubat pergi jumpa paderi. Itu Kristian, agama roh semata-mata. Yahudi, mereka lebih mementingkan kebendaan. Roh mereka tinggal, mereka dunia semata-mata. Itu Yahudi. Tapi Islam, dia duduk tengah-tengah. Maksudnya, dunia pun ambil, jasmani pun ambil, rohani pun ambil tengah-tengah. Sebab itulah, kita mai ke dunia, kita dunia kita ambil, akhirat pun kita ambil. Faedah dunia, kita jadikan untuk akhirat. Jadi seimbang. Kita makan, jadi kita setiap hari kita makan. Makan tu jasmani lah, kalau tak makan lapar. Jadi roh kita pun nak makan juga. Setiap hari roh ni dia duduk minta, mana makanan aku, mana makanan aku, mana makanan aku. Hampa tak bagi pun. Makanan roh apa dia? Berzikir, membaca Quran, selawat dan sebagainya. Kita bagi yang tu, ruh akan menjadi tenang, noh, dan sebagainya. Jadi malam ni saya nak sudah wei, sebab lagi nak pi main jenazah, orang suruh baca talqin apa mu eh. Dan aku balik insya-Allah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berhenti pada Islam noh, sesuai dengan fitrah manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ashabi ajma'in. Allahumma fa'atina bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'ana bihi walhamdulillahi rabbil 'alamin.